konnichiwa. Nihongo Corner, yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan masyarakat Jepang. Teman-teman semua, kita kali ini masih dalam serial Memahami Jepang. Dalam video-video sebelumnya, saya sudah pernah sharing tentang bagaimana image Jepang di mata dunia, bagaimana tanggapan masyarakat dunia terhadap Jepang pada saat berbicara tentang Jepang. Dan juga saya pernah bahas tentang permasalahan-permasalahan besar yang dihadapi oleh Jepang, yang semuanya itu menjadi salah satu latar belakang yang membuat Jepang lebih inovatif, lebih bekerja keras, sehingga hasil dari kerja kerasnya itu bisa dilihat dan diapresiasi oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, kali ini dalam rangka sebuah upaya mengenal karakteristik budaya dan kehidupan masyarakat Jepang, saya mengangkat tema yaitu mengenal sistem kekerabatan masyarakat Jepang. Mudah-mudahan dengan mengetahui sistem kekerabatan masyarakat Jepang, kita bisa menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi latar belakang apa yang membuat Jepang bisa seperti saat ini. Dan permasalahan-permasalahan yang ada itu latar belakangnya seperti apa. Mudah-mudahan tema ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, di sini saya mengeluarkan sebuah kata kunci yaitu Kazoku System. Kazoku artinya keluarga. Mengapa kita perlu mengetahui atau mengenal Kazoku System atau sistem keluarga? Nah, untuk mengetahui karakteristik kehidupan budaya dan masyarakat Jepang, satu hal yang perlu atau penting untuk kita ketahui adalah memahami sistem kekerabatan tradisional Jepang. Seperti apa sistem kekerabatannya? Dari situ kita bisa melihat karakteristik kehidupan masyarakat dan budayanya. Ini bukan hanya terbatas pada Jepang saja, pada saat kita ingin mengenal karakteristik serta kondisi kehidupan budaya masyarakat suatu tempat, tentu saja salah satu faktor yang harus kita perhatikan atau satu hal yang harus kita gali dan kita ketahui adalah tentang sistem kekerabatannya. Dengan mengetahui sistem kekerabatan ini, kita akan bisa menemukan gambaran seperti apa kehidupan masyarakatnya. Nah, yang dimaksud dengan Kazoku System atau sistem kekeluargaan di sini adalah struktur keluarga dan anggota keluarga yang melakukan reproduksi serta penerusan keturunan berdasarkan kepada aturan serta tata cara tertentu. Selanjutnya, kata kunci di sini yang kedua adalah ye. Ya. Ye mungkin yang sudah pernah belajar bahasa Jepang mengetahui kosakata ini ya. Ye itu artinya rumah. Ya. Nah, sistem kekerabatan tradisional Jepang yang berlanjut hingga saat ini dinamakan ie. Nah, ie ditulis dengan huruf kanji ya, seperti ini, dan ini pada awalnya tidak menunjukkan sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan Jepang. Namun seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu melalui berbagai peristiwa, saat ini ie selain mengandung arti secara fisik rumah, tetapi juga mengandung makna sistem kekerabatan masyarakat Jepang. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang ie, mari kita perhatikan beberapa pendapat dan referensi yang menjelaskan tentang ie. Nah, di sini ada pendapat dari Takahashi Yoshida ya, menyatakan bahwa ie itu memiliki arti sama secara substansial dengan uchi ya. Uchi itu artinya rumah ya. Kemudian yang kedua, rumah umum atau formal untuk keluarga raja, kerabat raja, dan para bangsawan di atas urutan ketiga ya. Jadi mungkin para bangsawan itu ada klaster-klasternya ya. Ini di atas tiga, itu di rumah umumnya itu ada disebut ye. Kemudian yang ketiga, rumah secara umum tempat tinggal keluarga. Jadi ada tiga yang disampaikan oleh Takahashi Yoshida terkait dengan definisi ie. Nah, dari sudut pandang ilmu sosiologi sejarah dan sosiologi keluarga, terdapat beberapa pendapat tentang definisi ie ini. Nah, di sini ada definisi ie menurut Kizai Ariga ya.
menyatakan bahwa esensi dari IE adalah manajemen, di mana bisnis keluarga dan properti atau kekayaan keluarga dipertahankan. Nah, selanjutnya adalah definisi IE menurut Eitaro Suzuki. Ya, Eitaro Suzuki menyatakan bahwa IE adalah sebuah keluarga langsung yang diwariskan secara independen oleh kerabat atau keponakan langsung yang melampaui generasi IE. Dan menurut Shinzo Toda, IE adalah keluarga di mana pemimpinnya atau penerus keluarga atau calon penerus keluarga memiliki hak istimewa. Ya, ini adalah pendapat Shinzo Toda. Nah, jadi itu tadi beberapa pendapat dari perspektif ilmu sosiologi sejarah dan sosiologi keluarga. Ya, jadi ada tiga ya yang saya angkat di sini, referensi yang cukup lama dari Kizai Ariga, Eitaro Suzuki, dan Shinzo Toda. Nah, berpijak kepada beberapa pendapat yang sudah saya sampaikan tadi, Tomoko Hirai menyampaikan bahwa IE adalah sesuatu yang terus turun-temurun melebihi zaman atau generasi. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Tomoko Hirai adalah IE adalah bersifat menjaga atau mempertahankan usaha dan harta keluarga. Dan yang ketiga, IE adalah bersifat turun-temurun secara terpisah, di mana penerus memiliki hak istimewa. Dan pendapatnya yang keempat, IE adalah keluarga secara langsung. Nah, demikian tadi definisi atau pengertian IE menurut Tomoko Hirai, yaitu ada empat ya. Yang pertama, sesuatu yang terus turun-temurun melebihi zaman dan generasi. Yang kedua, bersifat menjaga atau mempertahankan usaha dan harta keluarga. Ketiga, bersifat turun-temurun secara terpisah di mana penerus memiliki hak istimewa. Dan yang keempat adalah bahwa IE itu adalah keluarga secara langsung. Nah, selanjutnya, menurut perspektif antropologi sosial, di sini ada pendapat dari Chieni Nakane dalam bukunya The Structure of the Family yang sudah cukup lama dikeluarkan pada tahun 1970. Di situ dinyatakan bahwa IE adalah keluarga langsung. Karakteristik strukturalnya adalah bahwa kepala keluarga harus diwariskan hanya pada anak laki-laki. Di situ bisa anak biologis, atau kalau misalnya tidak punya anak biologis, bisa oleh anak angkat. Oleh karena itu, struktur keluarga IE dalam satu generasi itu hanya satu pasangan suami istri. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana berbagai pendapat atau berbagai definisi IE dari berbagai perspektif, ada dari sosiologi sejarah, ada sosiologi keluarga, ada juga dari antropologi sosial. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa dari semua pendapat yang disampaikan itu memiliki kesamaan ya, bahwa IE itu adalah sesuatu yang berlangsung secara abadi ya. IE berlanjut melebihi generasi ya. Kemudian yang kedua, memiliki karakter manajemen, di mana IE mempertahankan bisnis atau usaha dalam suatu keluarga, juga termasuk di dalamnya properti atau harta keluarga. Dan yang ketiga, bersifat inheritabilitas atau mewarisi ya. Di sini merupakan warisan tunggal. Nah, yang keempat, satu generasi terdiri dari satu pasangan suami istri, atau di sini disebut orientasi keluarga langsung. Nah, sekarang untuk lebih menyamakan pemahaman kita terhadap IE ya, dari berbagai pendapat tadi, bahwa IE ini adalah sistem keluarga tradisional Jepang yang berlanjut hingga saat ini. Nah, dari definisi fisik, IE terdiri dari perkebunan yang mencakup rumah, sawah, ladang, kebun sayur, dan properti yang dimiliki oleh keluarga, termasuk pemakaman di sini tentunya. Nah, dan ini adalah definisi simbolik dari IE ya. IE pada garis keturunan keluarga ini populer digunakan sebagai struktur keluarga tradisional ya. Jadi seperti saya sudah jelaskan tadi, disebut sebagai medium budaya untuk proses fisik kekerabatan seperti kawin, prokreasi simbolik, tidak hanya mengacu pada garis darah saja, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial keagamaan yang terjadi di dalam keluarga ya. Jadi di sini nanti saya juga akan bahas lagi tentang
pemakaman, kemudian penerusan generasi, ini semuanya ada dalam satu cakupan IE. Ya. Nah, demikian tadi pengertian IE secara lebih sederhana lagi, bahwa IE itu merupakan sistem keluarga tradisional Jepang yang berlanjut hingga saat ini. Dan juga ada definisi fisik, juga definisi simbolik. Ya. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada satu hal yang perlu kita ingat, adalah bahwa Jepang adalah negara dengan sistem warisan keluarga, di mana putra sulung mewarisi bisnis keluarga nenek moyangnya. Saudara-saudara yang lainnya bekerja sama untuk melindungi dan mempertahankan bisnis keluarganya ini secara keseluruhan. Dengan sistem warisan seperti ini, Jepang telah mengikuti tradisi untuk waktu yang sangat lama, bukan hanya 100 tahun saja, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang bertahan sampai 300 tahun, 500 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, isu akhir-akhir ini adalah istilah SDGs, ya, atau Sustainable Development Goals. Ini adalah program yang diperakarsai oleh PBB, ya, di mana banyak sekali perusahaan yang ikut serta mengikuti program SDGs ini. Nah, tujuan dari SDGs ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan, ya, atau Sustainable Development, ya. Di sini ada beberapa petunjuk untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang, dengan mengatasi tantangan global yang kita hadapi, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Termasuk di dalamnya juga ada sustainabilitas perusahaan atau bisnis, ya. Ada 17 bidang di sini. Kalau kita melihat di sini ada nomor 9, industry, innovation and infrastructure. Tadi sudah saya jelaskan tentang program SDGs, ya, yang dicanangkan oleh PBB, di mana PBB mencanangkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya sektor bisnis, sektor infrastruktur dan yang lainnya. Nah, sesungguhnya apabila kita melihat dari perspektif sustainabilitas ini, perusahaan-perusahaan Jepang menempati sustainabilitas tertinggi di dunia, ya. Nah, seperti telah saya jelaskan di sebelumnya, bahwa karakteristik keluarga atau IE di Jepang memiliki karakter manajemen, di mana ada fungsi mempertahankan bisnis dan properti atau harta keluarga. Nah, dengan latar belakang ini, tidak heran kalau perusahaan-perusahaan di Jepang banyak, ya, berbentuk perusahaan keluarga, bahkan banyak yang memakai nama keluarga, ya, selain ada juga yang memakai nama tempat, ya, ada juga yang memakai gabungan antara nama keluarga dengan yang lainnya. Tetapi yang jelas di sini perusahaan keluarga atau kagyo itu banyak sekali di Jepang, ya. Perusahaan-perusahaan tersebut berkembang dan terus bertahan bukan hanya kurun 10 sampai 20 tahun saja, tetapi ratusan tahun. Ya. Kalau kita melihat dari tabel di sini, ini ada dua tabel, ya, yang sebelah kiri itu perusahaan yang lebih dari 100 tahun. Ini artinya di dalamnya itu ada yang 200 tahun, 300 tahun, 500 atau lebih dari itu. Dan yang sebelah kanan, kalau kita kerucutkan, itu perusahaan yang berumur 200 tahun, ya, 200 tahun. Nah, di Jepang itu terdapat 33.000 perusahaan yang sudah berusia, ya, dari 100 tahun ke atas, ya, termasuk tadi, ya, 100, 200, 300, 500. Ya, kemudian yang dari tabel sebelah kanan ini, keduanya ini di dunia itu menempati urutan yang tertinggi, ya. Jadi yang sebelah kiri tadi, sekali lagi, Jepang itu menempati urutan teratas di dunia, ya, dari perusahaan yang berusia 100 tahun ke atas. Yang pertama Jepang, yang kedua Amerika hanya 19.400, sedangkan Jepang 33.000 sekian, ya. Dan ini merupakan 41% dari perusahaan-perusahaan di Jepang, ya, sedangkan Amerika 24%. Nah, yang ketiga Swedia, ya, Sweden 13.900,
dan keempat Jerman 4.900, yang kelima Inggris ya 1.860 sekian, yang keenam Italia 935, ketujuh Australia 630, dan kedelapan itu Kanada, kesembilan Belanda, dan kesepuluh Finland ya. Jadi dari tabel yang sebelah kiri ini bisa kita simpulkan bahwa begitu banyak perusahaan-perusahaan di Jepang yang sangat tua umurnya, yang bertahan ratusan tahun hingga saat ini ya. Dan ini menempati urutan pertama di dunia. Nah, sedangkan yang kalau kita kerucutkan lagi berusia 200 tahun, itu yang berusia 200 tahun itu adalah dua, yang pertama juga tetap diuruti ditempati oleh Jepang ya, yaitu 1340 ya. 1340, kemudian urutan kedua tetap Amerika, ketiganya itu Jerman, yang keempat Inggris ya. Jadi ya berbeda, ini urutan ketiga di yang berusia 100 tahun ke atas itu Swedia, tapi di sini 200 itu Deutsche ya, Jerman, yang keempat Inggris, kalau di 100 tahun itu Jerman, di sini Inggris. Nah, di yang kelima itu Rusia ya, Rusia, Australia, Belanda, Polandia, Italia, dan Swedia. Jadi dari sekian banyak perusahaan-perusahaan tertua di Jepang, di sini bisa kita lihat bahwa Jepang itu menempati urutan pertama dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada negara-negara yang lainnya. Nah, di sini bukan hanya yang 100-200 tahun saja, tetapi menurut data yang saya dapatkan itu bahwa ada perusahaan yang sudah berusia 1000 tahun di Jepang ya, hanya saya tidak tampilkan dalam tabel ini. Ada 1000 perusahaan yang sudah berusia 1000 tahun di Jepang, itu ada 8 perusahaan. Sementara di dunia perusahaan yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun itu hanya 14 perusahaan. Ini berarti Jepang memiliki lebih dari 50% perusahaan tertua di dunia. Jadi dari hal ini, dari tabel yang kita lihat ini, kita bisa mengetahui bahwa sustainabilitas bisnis atau perusahaan di Jepang itu sudah sangat bagus sekali itu, dan sudah berlangsung lama ya, sehingga kalau dibandingkan dengan dunia selalu menempati urutan tertinggi di dunia. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat di sini adalah data yang saya dapatkan dari World Atlas ya, bahwa Jepang di sini termasuk ke dalam 4 besar tertinggi perusahaan tertua di dunia ya. Kita lihat dari sekian banyak perusahaan tertua di dunia ini, adalah 4 terbesar itu adalah Jepang ya. Ada namanya Kongo Gumi, Nishiyama Onsen, Keiunkang, Komang, Hoshiryokang ya. Dan ini kebanyakan adalah hotel ya, atau tempat penginapan ya. Kita lihat di sini 4 itu, dan ada lagi nih urutan ke-11 juga ini ditempati oleh Jepang ya. Jadi Jepang itu betul-betul menempati urutan tertinggi untuk keberlangsungan perusahaan di dunia ya. Nah, berikut ini adalah daftar perusahaan Jepang yang sudah terbentuk menjadi perusahaan perseroan. Kan ada yang dibentuk menjadi perusahaan perseroan, ada juga yang dikelola secara tradisional, ada juga yang badan usahanya hanya sebatas CV gitu kalau di Indonesia. Kalau di Jepang Yugen Gaisha, kalau di Jepang itu kalau di Indonesia itu CV. Nah, ini untuk perusahaan perseroan terbatas ya, dengan menggunakan apa, saham. Di dalam bahasa Jepang itu disebut Kabushiki Gaisha. Jadi kabu itu saham ya. Kabushiki Gaisha, perusahaan perseroan terbatas. Ini ada sekian banyak ya perusahaan-perusahaan yang tertua ya di Jepang. Yang pertama adalah Matsui Kensetsu Kabushiki Gaisha ya. Kabushiki Gaisha itu tadi sudah saya jelaskan, itu adalah perusahaan perseroan terbatas, bergerak di dalam bidang konstruksi ya. Jadi pembangunan bangunan dan rumah-rumah sampai saat ini masih ada itu perusahaan, dan didirikan pada tahun 1586 ya. Jadi umurnya saat ini udah
berapa tahun tuh? Ini dari data yang 2020 berarti ya 434 tahun ya. Dan ini bertempat di Tokyo. Yang keduanya Sumitomo Kinyu ya. Sumitomo ya, kita sudah tidak asing lagi dengan nama itu ya. Yoshoku yang keempat itu Yomeishu Seizo Kawasaki guys ya. Yomeishu itu bergerak di dalam bidang sake, pembuatan sake atau minuman beralkohol ya. Jadi sekian banyak perusahaan-perusahaan di Jepang, ada yang dikelola secara tradisional, ada juga yang dikelola dengan manajemen modern dengan menggunakan sistem saham. Nah, ini datanya mungkin tidak terlalu jelas ya, karena sengaja saya screenshot dari websitenya perusahaan ini. Ini adalah perusahaan Someng ya. Someng itu mie seperti soba atau udong, tapi mie-nya lebih halus dan lembut ya. Someng ini sudah berdiri dari tahun 1717, jadi sudah sekitar 300 tahun lebih. Ini nama penamaan dari perusahaan ini, Miwa ini, karena restoran ini, tempat Someng ini ada di dekat kuil Miwa ya. Sedangkan Yamamoto adalah nama keluarga yang mengelola perusahaan ini. Jadi luar biasa ya, hanya perusahaan mie saja bertahan sekitar ratusan tahun ya sampai saat ini. Nah, jadi perusahaan ini meskipun sudah berusia ratusan tahun, tetapi sekarang itu terus mengupdate, sehingga ini kita bisa lihat ya, ada websitenya, di mana di Jepang itu semua perusahaan-perusahaan itu banyak yang kebanyakan mereka menyampaikan informasinya dalam bentuk website, jadi orang tidak sulit untuk menemukannya. Jadi meskipun perusahaannya tradisional, tapi tetap bertahan mengikuti perkembangan zaman dengan mengupdate ya, dengan sistem-sistem yang disesuaikan dengan zaman ya. Jadi tidak tradisional semuanya. Kalau yang dipertahankan mungkin dari teknik pembuatan, dari teknik penyajian atau pengolahannya, itu mereka mengikuti cara-cara tradisional. Dan bagi orang Jepang sendiri sangat menghargai sejarah, sangat menghargai umur yang panjang ini. Jadi orang seringkali senang ya melihat atau makan di tempat-tempat yang memang sudah sangat bersejarah ini. Nah, ini yang belum pernah melihat Someng. Jadi Someng itu terbuat dari terigu, air, dan garam ya, dan dibuat tipis-tipis mie-nya, kecil-kecil, dan bahannya sangat halus sekali. Ini dibuat berbagai macam variasi, ada yang someng dingin, ada someng panas. Ini untuk someng yang panas seperti ini, dan banyak lagi sebetulnya variasinya, tergantung kepada restorannya itu mau variasinya seperti apa. Disajikan dengan dashi atau kaldu yang terbuat dari ikan ya. Jadi seperti ini kebanyakan bentuknya. Tapi sekarang itu banyak sekali variasi-variasi someng itu diolah atau disajikan dengan cara atau masakan yang lebih modern lagi, juga itu banyak ya. Ini yang sifatnya tradisional seperti ini penampilannya. Dan ini penampilan someng dingin ya. Kalau tadi someng panas, ini someng dingin. Biasanya disajikan dengan ada sayuran, ini yang sebelah kanan itu dengan tomat, sayur, dan kerang ya. Yang sebelah kiri dengan apa ini, parutan katsuo atau ikan katsuo ya, yang diparut tipis-tipis. Jadi banyak sekali variasinya. Nah, ini adalah restoran, salah satu restoran yang sudah cukup lama, yang didirikan di Tokyo 1760 sampai sekarang masih terus beroperasi ya, masih terus berjualan. Ini namanya Tamahide ya, Tamahide. Jadi restorannya menyajikan makanan-makanan yang terbuat dari telur dan ayam ya, dengan aneka menu. Jadi sudah cukup lama. Jadi perusahaan ini biasanya yang sifatnya tradisional ini turun-temurun ya, dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, ini penampakan restorannya dari luar ya, memang sudah cukup lama ininya, bangunannya juga, hanya mungkin sudah banyak direnovasi ini, dan terlihat banyak orang yang antri ya. Jadi orang Jepang itu rela untuk antri demi untuk bisa makan di tempat yang sudah cukup
legendaris ya, yang sudah lama sekali ini. Mereka sangat menghargai ya proses restoran atau proses serta usaha dari pemilik restoran ini untuk mempertahankan rasa, membuatnya lebih enak dan memuaskan pada para konsumen. Ini adalah restoran di bagian dalamnya. Kita lihat dari interiornya di sini, tempat duduknya juga menggunakan kayu yang kelihatan sudah cukup lama, sudah cukup tua ya. Jadi makanannya juga bervariasi. Ini pada dasarnya menunya seperti semacam sukiyaki gitu, yang agak-agak manis gitu. Ada telurnya, ada dagingnya. Nah, ini adalah restoran sushi ya, salah satu restoran sushi di Tokyo. Saya juga kalau dikatakan tahu, kenal nggak restoran ini? Saya juga nggak mengenal, hanya saya ambil secara random saja dari sekian banyak restoran-restoran yang sudah berumur tua di Tokyo ya. Ini tetapi dibandingkan dengan restoran yang sebelumnya itu, yang lainnya tadi saya perkenalkan, relatif lebih muda ya, lebih baru karena dimulainya tahun 1900-an. Jadi meskipun banyak sekali restoran sushi di Jepang, ada yang sudah mulai dari sejak kapan, ada yang baru, tetapi mereka tetap mempertahankan caranya masing-masing gitu. Jadi tidak saling menjatuhkan, tidak saling ingin menonjol sendiri. Jadi masing-masing punya cara, punya metode, punya cara untuk membesarkan perusahaan atau mempertahankan perusahaan mereka. Nah, ini penampakan dari luar restoran ya. Jadi restoran sushi ini bisa makan di dalam atau bisa juga kita omochikairi atau kita bisa bawa pulang ya. Jadi kalau lihat penampakannya di sini sudah penampakan restoran modern ya. Ini adalah salah satu menunya. Jadi sushi itu tidak selalu harus yang di kepal saja, ada juga sushi nasinya itu nasi sushi, di atasnya disimpan ikan-ikan ya. Jadi ada macam-macam jenis. Nah, ini sushi yang kita kenal ya, mungkin sushi seperti ini yang pada umumnya kita kenal. Dan kalau sushi di Jepang itu lebih mengutamakan rasa asli dari ikannya. Nah, ini menu campuran ya, antara sushi yang dikepal tadi yaitu nigiri sushi, ada juga sushi roll ya atau maki sushi, ada juga sushi yang ditekan membuatnya, ini yang putih ini yang di tengah seperti lemper, itu namanya oshi sushi ya. Jadi bahan dasarnya sama dengan menggunakan nasi sushi ya, nasi yang sudah memakai cuka. Nah, ini dibuat variasi. Sebetulnya ini bukan hanya di tempat ini saja, di tempat-tempat baru ya ini juga banyak makanan yang sama, tetapi entah kenapa orang-orang juga sangat menghargai ya tempat-tempat yang sudah dibuat lama. Jadi padahal mungkin dari segi rasanya entah, mungkin ada bedanya, yang jelas mereka akan tetap mempertahankan kesegaran dari ikan-ikan serta bahan yang dipakai di dalam apa makanan-makanan yang disajikan. Nah, ini satu lagi restoran yang sudah cukup lama ya, sekitar 370 tahunan didirikan atau dimulai, mereka memulai bisnisnya tahun 1648. Kalau kita melihat gambar di sini, menunya itu semacam telur dadar ya kalau di kita. Jadi mungkin kok aneh ya, semacam telur dadar saja kok bisa ratusan tahun. Karena di sini mereka sangat mengutamakan, bukan hanya mementingkan omset penjualan, tetapi bisnis-bisnis restoran di Jepang itu, yang apalagi yang sifatnya tradisional, mereka sangat fanatik terhadap rasa, terhadap bahan ya. Jadi di sini seperti ini ada telur dadar ya, disebutnya apa ini, atsumaki atau apa, biasanya yang terkandung di dalam telur ini adalah satu kaldu ya, kaldu ikannya yang super, yang enak ya, dengan apa rasanya yang tidak ekstrim tapi lembut, kemudian dari telurnya juga dan dari teknik pengolahannya, sehingga si perusahaan ini atau restoran ini cukup lama bertahan, hingga saat ini masih tetap bertahan. Dan orang juga akan bangga ya kalau misalnya memberikan oleh-oleh atau apa, dengan memberikan oleh-oleh makanan yang memang sudah memiliki sejarah yang lama. Kita lihat nanti di gambar berikutnya itu ada seberapa lama sih, bagaimana kondisi restoran ini sebelumnya. Nah, ini saya dapatkan gambar restorannya itu dari website restoran ini.
Ojia tadi. Jadi sudah cukup lama, dan ini di sebelah kanan ini ada gambar ukiyo-e ya. Itu di sini juga tertulis tulisan Oji katanya. Ini juga menunjukkan ukiyo-e ini adalah lukisan dengan teknik tradisional Jepang ya, dengan menggunakan warna tapi ditimpa beberapa kali. Jadi beberapa kali pengerjaan ini untuk membuat ukiyo-e ini. Ini menunjukkan bahwa restoran ini sudah betul-betul memiliki sejarah yang sudah cukup lama. Nah, ini Matsui Kensetsu ini adalah satu perusahaan besar yang bergerak di dalam bidang Kensetsu atau bangunan ya, atau konstruksi ya. Ini perusahaan ini sudah cukup lama ya, 1586 ya berdirinya, dan dengan dikelola secara manajemen keluarga ya, menggunakan nama keluarga. Jadi Matsui ini nama keluarga. Jadi ini pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam bidang pembangunan otera atau kuil atau jinja ya, jadi rumah-rumah peribadatan atau kuil-kuil ya seperti ini. Ini merupakan perusahaan tertua ya di Jepang. Nah, ini sengaja saya ambil ya screenshot dari websitenya Matsui Kensetsu Kabushiki Gaisha. Jadi ini perusahaan keluarga tapi sudah dikelola secara manajemennya manajemen modern ya. Ini merupakan perusahaan perseroan Kabushiki Gaisha, itu perusahaan perseroan ya. Nah, ini adalah CEO-nya Matsui Kensetsu Kabushiki Gaisha ya. Kalau kita lihat namanya, ini menggunakan nama Matsui, berarti yang mengelolanya ini memang masih dari keluarga ya, secara turun temurun. Entah generasi keberapa, saya tidak dapat infonya. Ini yang jelas masih dikelola dengan nama Matsui. Nah, perusahaan selanjutnya yang memiliki sustainabilitas yang cukup panjang, sejarah yang cukup panjang adalah perusahaan Sumitomo ya. Sumitomo ini didirikan oleh keluarga Sumitomo, yaitu Sumitomo Masatomo. Dia lahir tahun 1585 di Maruoka, Provinsi Fukui kalau saat ini ya. Jadi Masatomo ini adalah putra kedua dari keluarga samurai, dan pada usianya kedua yang 12 tahun meninggalkan orang tuanya dan pergi untuk menjadi murid ya di pendeta kuil, di kuil Gyui Shonin Kugeng namanya, dan di situ mempelajari agama Buddha ya, sekte agama Buddha yaitu Nehan. Dan Masatomo saat itu mempraktikkan pertapaan dan memperoleh gelar Monjuin namanya. Nah, kemudian sekte Nehan ini dianggap oleh pemerintah sebagai sekte yang sekte Tendai, mungkin kurang disukai atau seperti apa. Akhirnya Masatomo meninggalkan pertapaan, meninggalkan tempat ia mengabdi selama ini, dan akhirnya membuka toko buku dan obat-obatan dengan nama Fujiya di Kyoto. Jadi ini adalah cikal bakal dari perusahaan Sumitomo saat ini. Ini terjadi pada tahun 1624 sampai 1643. Nah, karena Sumitomo itu cikal bakalnya itu pada awalnya ini merupakan pendeta Buddha. Nah, ajaran-ajaran Sumitomo itu terus diminati atau terus dikagumi oleh para pengikutnya, sehingga Sumitomo Masatomo banyak menulis surat ya, salah satunya Monjuin Shigaki yang ini yang ada di sebelah kanan, dan Yukai itu semacam instruksi atau surat untuk keturunannya dan untuk para pengikutnya ya. Jadi ajaran Masatomo ini adalah satu ajaran di mana kita harus mengingat kejujuran, belas kasihan, dan kemurnian. Ini sebagai moral utama, dan menghormati dewa dan Buddha. Bertindak dengan kehati-hatian dan bijaksana, hemat. Ajaran-ajaran ini juga telah lama diturunkan menjadi dasar filosofi perusahaan Sumitomo. Nah, sebetulnya perusahaan Sumitomo ini adalah perusahaan yang bergerak di dalam bisnis pertambangan ya, bisnis pertambangan di Besi ya selama bertahun-tahun, kemudian berkembanglah dari generasi ke generasi hingga
sampai saat ini. Dan seperti kita ketahui bahwa di Jepang ini adalah perusahaan-perusahaan keluarga itu terus dikelola secara baik oleh keluarga. Kalaupun dia tidak punya anak laki-laki atau keturunannya sudah terputus, dia akan mengambil dari pihak luar untuk meneruskan garis keturunan dengan nama meneruskan nama keluarga tersebut. Nah, ini adalah pimpinan. Kalau tadi itu Sumitomo Masatomo, ini adalah foundernya. Kalau ini adalah pimpinan Sumitomo generasi ke-1 ya. Jadi Hirose Saihei. Jadi kalau lihat namanya, ini namanya bukan dari keluarga Sumitomo. Ini Hirose, sebetulnya dia mempunyai nama keluarga yang berbeda, bukan Hirose pada awalnya. Kemudian dia diangkat menjadi diangkat oleh keluarga Hirose sehingga dia memiliki nama Hirose Saihei. Nah, karena dianggap ia memiliki bakat atau sangat memungkinkan untuk menjadi memimpin perusahaan Sumitomo ini, maka Hirose menjadi orang pertama, ya generasi pertama yang memimpin perusahaan Sumitomo ini. Nah, ini adalah Egyo Yoshi dari perusahaan Sumitomo. Ya, Egyo Yoshi ini adalah semacam prinsip-prinsip dasar ya, atau penjelasan ringkas tentang perusahaan ini. Honda Soichiro merupakan seorang tokoh, seorang pengusaha, juga engineer yang sangat luar biasa. Karena pendidikannya bukan pendidikan tinggi dari perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi terkenal. Ia hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dan setelah bekerja selama 6 tahun berusaha untuk menambah pengetahuannya dengan menjadi siswa pendengar di SMK di daerah Hamamatsu ya. SMK tersebut adalah cikal bakal sekarang Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik Shizuoka University. Nah, di situ pun bukan sebagai siswa yang belajar secara reguler, tetapi sebagai siswa pendengar atau chokosei. Nah, setelah beberapa tahun bekerja, Honda Soichiro mendapatkan kepercayaan dari tempat ia bekerja, disebutnya Norengwake. Norengwake itu diizinkan untuk mendirikan perusahaan sendiri ya. Bermula dari 34 karyawan pada tahun 1948 dengan bermodalkan 1 juta yen ya, mungkin saat ini setara dengan 130 juta rupiah. Ia mulai mendirikan pabrik motor ya. Kalau disebut motor juga mirip dengan sepeda, jadi sepeda yang menggunakan mesin pembantu ya, mesin pendorong ya. Jadi itu yang menjadi cikal bakal perusahaan Honda saat ini. Nah, kalau kita melihat logo ini, nampaknya tidak ada yang asing lagi dengan logo ini ya, karena ini adalah logo yang sangat kita kenal dan sangat familiar di antara kita semua, yaitu logo Honda ya. Baik Honda mobil atau Honda motor ya. Dan orang yang ada di sini adalah pendiri dari perusahaan Honda ini, yang pada awalnya bergerak di dalam pembuatan motor, sepeda motor ya, dan kemudian berkembang. Nah, tokoh ini sangat dikenal di Jepang selain sebagai orang yang mendirikan perusahaan besar, otomotif besar seperti yaitu Honda. Ini dikenal karena Honda Soichiro itu membuat banyak kata-kata atau penyemangat atau quotes-quotes yang bisa menjadi motivasi dan bahan pelajaran bagi orang-orang dalam menghadapi hidup, dalam bekerja keras seperti itu. Nah, ini adalah Takashimaya, sebuah department store yang sangat besar dan terkenal di Jepang. Rasanya tidak ada orang Jepang yang tidak tahu tempat ini ya. Ini cabangnya juga cukup banyak, dimulai dari Ginza, pertokoan yang elit di Jepang, di kota-kota besar lainnya juga. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1831 oleh Shinichi Iida. Awalnya Shinichi Iida membuka toko pakaian dan bahan-bahan dari katun ya atau kapas di kota Kyoto, dan menamainya dengan Kashiwajimaya. Ini berlokasi di Omikuni Takashimagung ya. Gung itu kota ya, di kota Kyoto ya. Nah, setelah itu dia memasuki industri perdagangan, dan di pertengahan periode Meiji ya, pada tahun 1919
mendirikan sebuah toko di Nigahoribashi, kota Osaka. Dan sampai akhirnya tahun 1933 perusahaan ini membuka lagi cabangnya di Nihonbashi. Ya, Nihonbashi itu salah satu atau kota yang menjadi pusatnya keramaian pada saat zaman Edo, ya. Setelah Edo itu Nihonbashi itu merupakan tempat yang sangat ramai. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan ini bergabung dengan Sagami Railway dan ini saat ini disebutnya Sotetsu Line, ya. Perusahaan Sotetsu Line, dan membuka perusahaan lagi di Yokohama. Jadi perjalanan sejarahnya cukup panjang dari tahun 1831 hingga saat ini, dan ini terkelola dengan baik, ya. Ini menunjukkan sustainabilitas perusahaan-perusahaan Jepang. Meskipun tidak selalu menggunakan nama keluarga, tetapi ada kalanya menggunakan nama daerah. Biasanya ini perusahaan-perusahaan ini dikelola berdasarkan IE, ya, atau keluarga. Nah, ini juga ada satu lagi department store yang sangat terkenal dan besar di Jepang. Ini terkenal mewah, ya. Namanya Mitsukoshi Ginza. Nah, Mitsukoshi ini didirikan oleh keluarga Mitsui, ya. Ini mungkin nanti kita bisa belajar kenapa kok jadi Mitsukoshi. Katanya kan biasanya diambil dari nama keluarga. Mitsukoshi ini pada zaman dulu itu menjadi penjual pakaian, ya. Di sini penjual pakaian saat itu disebutnya Echigoya, ya. Echigoya ini awalnya itu menjual pakaian-pakaian berbentuk kimono, ya. Kimono asalnya namanya Mitsui, ya, toko kimono Mitsui. Nah, karena toko kimono atau toko pakaian itu disebutnya Echigoya. Nah, Echigoya itu kalau disambungkan kanjinya, kalau diambil kanji Mitsui, kanji ini yang sebelah kiri, Mitsui ini nama keluarga yang mendirikan perusahaannya, dan Echigoyanya itu toko pakaian lah, boleh dibilang toko pakaian. Jadi satu huruf di depan ini dengan satu huruf di depan ini disatukan menjadi Mitsukoshi. Itulah awal mula penamaan department store yang sangat besar ini. Dan gedung pusat atau kantor pusat Mitsukoshi yang ada di Nihonbashi ini sejak tahun 1935 ditetapkan oleh pemerintah Jepang sebagai properti budaya penting, ya. Nah, ini gambaran suasana Echigoya, ya. Echigoya atau toko pakaian, toko kimono saat itu seperti ini, ya. Jadi perusahaan Mitsui ini berawal dari kondisi seperti ini. Ini kondisi zaman dulu, ya. Luar biasa, ya, saat kita masih belum mengenal apa-apa mereka sudah modis, ya, sudah berpakaian bagus-bagus. Nah, ini adalah lukisan-lukisan saat kondisi zaman dulu. Jadi Mitsui Echigoya, ya, sebelum berubah nama menjadi Mitsukoshi, masih namanya Mitsui Echigoya, ya. Jadi toko pakaian atau toko kimono Mitsui. Dan sekarang namanya menjadi Mitsukoshi, diambil dari satu kanji yang ini, satu kanji paling depan, dan satu kanji paling depan dari Echigoya. Jadi dibacanya Mitsukoshi. Jadi manajemennya cukup baik, itu dikelola oleh keluarga Mitsui, dan sampai saat ini perkembangannya tetap bagus, ya. Masih sebagai department store nomor 1 di Jepang dan terkenal sangat mewah, ya, ini. Demikian tadi saya sudah memaparkan gambaran secara umum tentang sistem kekerabatan masyarakat Jepang. Ini adalah sebagai upaya untuk mengenal karakteristik budaya dan kehidupan masyarakat Jepang. Nah, sistem kekerabatan masyarakat Jepang ini tadi kita sudah melihat dari aspek perkembangannya secara historis itu seperti apa, kemudian kondisi keluarganya seperti apa, dan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian serta bisnis Jepang. Mungkin sekarang kita sudah memiliki gambaran, ya, mengapa bisnis Jepang itu memiliki sustainabilitas yang sangat bagus, yang sangat tinggi. Itu dikarenakan karena sistem kekerabatan masyarakat yang ada di Jepang, ya. Jadi sistem kekeluargaan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi saat ini. Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lainnya.